아, 홍콩에게 지난해 합정과 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat biyunge kafe nanti wae. Semoga lagi keadaan sehat ya. Niki kula kegiatane nek enjing nganter lare sekolah. Tapi larene mboten kula sut nggih. Mbokan melanggar cipta. Niki kula sut sing laine mawon. Niki dalan sing saking sekolahane kula. Sekolahane momongane kula. Kembang-kembang. Kembien. Jaman biyen lah, jamane cilik siki kan wis tuwa. Ya seneng banget biyen aku mangani apa kae? Kembang kae. Bijine sing wis mateng kae enak banget rasane lagi. Tapi aku ora ngerti si arane apa. Ya pas buka jendela langsung disambut karo angin iki gede banget. Tempat bal dolanan basket. Hai, ana toilet. Guys, panjang bawah kayak ke toilet wadon karo toilet lanang. Kegiatannya para ibu-ibu ning kene olahraga iki sehat seneng kan nek iso olahraga iki aja gak sehat. Saya juga ya para mbah-mbah kan pada latihan sih apa ya olahraga, tapi nek kayak ke olahraga kayaknya nek orang salah Shaolin nih gitu seneng aneh olahraga Shaolin endur rumahku bay. Ana toko roti, ana salon, ana pasar, terus ya dokter, laundry, terus sebelah kanan toko Indonesia komplit. Makanya aku pernah ngomong kan bahwa neng Hong Kong gue setiap blok, maksudnya setiap komplek apa ya blok apa komplek ya, itu ngisore kayak bis komplit tadi ana. Supermarket, ana pasar, ana nanu terminal bis ke terminal bis nang sebelah kana karo jajaran karo karo apa ya anu minibus terus ke iso rumah biasane nek sore ke nggo anak-anak jalan main sepeda ya gulung-gulungan kene.
sih sekalian arep belanja lur. Lagi pasarku. Pasarku dekat sama rumahku. Ayo pakai tau kok Gaman Sapman Ayo Sapman Apa ke dong Sanci apa karena gagal tahanan tahanan lapang ini pacarnya bersih lur gendok antennya bersih ini aku saiki arep tuku daging gak ngesup ini toko Indonesia. Ini kalau di sini namanya ikan wanyi, wanyi, wanyi. Tapi kalau bahasa Indonesianya aku repot ya paham lur. Jadi sini tahu kotong soalnya ini langka isine. Kena Indonesia aku kurang ngerti jenengannya, tapi neng nangkene jenengannya cikwa. Itu jenengnya apa ya? Slobor sawi ya. Kalau di sini ini namanya wawa choy, wawa choy. Ini velok, velok bahasane aku velok ya. Terus ana sing ngarani bahasane apa lambung kaya kenalan aku. Kenek nang kene bahasa Hong Kong iki jenenge hap jongkwa, hap jongkwa. Terus iki ke arane nek-nek Indonesia aku ya orang ngerti ke arane apa, tapi kayak timun tapi udah timun. Nek bahasa kene, bahasa Kantonese iki jenengane choyokwa, choyokwa.
Oke, jenengan sepeda ngerti lah ya, ki jenengan apa ya? Nek nang bahasaku, bahasa daerahku ki muncang. Bahasa Indonesia niki daun bawang. Bahasa Kantonis iki cong. Cong, cong, kayak gitu. Cong. Ah. Iki karo teksup. Ki jagung, ngerti kabeh lah ya lur, ki jenengane ya jagung ya. Jagung gue, jagung, kaya ngger bahasa Kantonese kaya mai, gitu. Terus aku tuku kaya juga wortel, ya, nih bahasa Kantonese kaya honglopak. Translate ya supaya nih maksudnya kan pada belajar gue. Utawane misalnya kan anak sing wong Indonesia sing kepengin merantau nang Hong Kong, aku setitik-titik karo tek translate bahasa Hong Kong, dadi nek misalnya jenengan nyimak bisa karo belajar tek setitik gue kenanggo bekal. Ki engko bakal iki arep tek sai tek sup ge. Nek wong nang wong kene ge nek sup ge. Ye. Portal. Terus apa ya? Pelok, jagung, terus daging, dimasak karo sup. Dimasak sup. Iku aku masak kayak gini baik. Karo masak apa sih ya? Ikan. Iya, ikan iki. Memang Indonesia aku kurang ngerti bahasanya, tapi bahasa Kantonese iki jenengane wan yu. Wanyu ki bisa dicing, bisa digoreng. Dicing iku steam ya. Atau digoreng juga bisa, atau di apa itu namanya? Kayak stir fry gitulah, stir fry ya. Kayak tumis-tumis ringan kayak gitu juga bisa. Iku wow, sahabat, aktivitas kula nek enjang blonjo antar lara sekolah menawi enten manfaatnya, monggo dipun subscribe nggih.